Saudara, belia menjadi kumpulan sasar dalam membantu kerajaan membanteras kegiatan pemerdagangan orang dan penyeludupan migran di Malaysia. Justru Kementerian Belia dan Sukan berusaha meningkatkan pemahaman dan pengetahuan belia berkaitan jenayah melalui pelbagai sumber termasuk dari segi keselamatan, perundangan serta menerusi platform media sosial. Laporan Muhammad Najib Mashor. Sejak 2015 hingga Jun 2021, 1,854 kes jenayah pemerdagangan orang dilaporkan dengan jumlah tangkapan 2,732 orang pesalah. Manakala 10,463 mangsa pula berjaya diselamatkan serta diberi perlindungan. Mengharapkan supaya kita nak jadikan macam Youth to Youth punya program ni antara belia kepada belia ni untuk mereka sama-sama mengwawarkan dan memposisikan kepada pihak belia sendiri supaya aware terhadap perkara ini, dan dengan kata lain insyaAllah dengan kerja-kerja dan aktiviti-aktiviti dibuat, dan semalam pun mereka telah membentangkan beberapa cadangan yang baik. Menerusi kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, 42 peserta mengikuti Training of Trainer yang menjadi kepentingan dalam melatih dan mewujudkan pergerak kesedaran ke arah membanteras jenayah ini. Impak berkaitan dengan jenayah ni menyebabkan kita punya penerapan tier sekarang kita berada tier 3 tu memberi kesanlah kepada negara kita sendiri. So dari segi ini adalah untuk memastikan belia kita faham tentang jenayah ni, isu jenayah ni. Kita tak ada kuasa nak tangkap, tapi kita lebih kepada advokasi dan juga penyampaian maklumat lah kepada pihak berkuasa. Tujuannya adalah untuk saya lebih memahami apa itu tipzone. Sebab sebelum ni kita selalu dengar kalau memperdagangkan manusia ni adalah dia ambil kanak-kanak dan organ. Itu sahaja yang saya faham. Tetapi apabila dah masuk ke dalam program ni, oh, saya tahu bahawa banyak lagi elemen-elemen yang boleh diklasifikasikan sebagai pemerdagangan orang ataupun penyeludupan migran ini. Insiden jenayah pemerdagangan orang di Malaysia jelas menunjukkan tren peningkatan dengan rekod 165 kes pada tahun 2020 berbanding hanya 17 kes yang direkodkan pada tahun 2008. Jenayah pemerdagangan orang merupakan jenayah ketiga tertinggi di dunia selepas aktiviti penyeludupan dadah dan pengedaran bahan api di seluruh dunia. Malaysia tidak terkecuali daripada melakukan aktiviti haram ini. Jenayah pemerdagangan orang boleh dikaitkan dengan aktiviti seperti modern day dan slavery yang merampas kebebasan, maruah dan hak asasi manusia di seluruh dunia. Muhammad Najib Mashor, RTM.